What's up, gamers? Pagi bersama saya di Markas Kuyo. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan bermain Minecraft Survival. Kalau kalian melihat video gue yang kemarin, gue sudah berhasil untuk merenovasi rumah gue, guys, ya. Sekarang sudah ada rumah kaca di atas sini, ya. Sudah nggak burik lagi, guys. Nggak kayak dulu. Bentar nih, gue makan dulu, guys. Oke, hari ini kita akan ngapa, ya? Gue akan coba untuk berpetualang, ya. Kita udah lama nggak berpetualang ke luar rumah, ya, guys, ya. Kita akan coba untuk berpetualang mencari villager atau woodland mansion, ya. Gue nggak tahu tentang teori woodland mansion itu hanya sekedar mod atau memang beneran ada. Gue nggak tahu. Kita akan cari, ya, guys. Kalau kita berpergian keluar sama membawa ini, ya, white bed. Kalau bisa kita bawa satu chest lah. Nah, guys, kita bawa satu chest, ya. Kelihatannya cukup sih. Nah, yang paling penting kalau berpetualang itu, ya, guys, itu yang adalah ini white bed. Ini paling penting karena kalau kalian sudah malam hari, itu kalian harus bobo, ya, guys. Kalau kalian nggak bobo, kalian bisa ditinjuin sama zombie-zombie mesum, ya. Oh, ini ada kuda lagi, guys. Bentar. Ini ada kuda lagi nih. Perlu kita ambil nggak, ya? Nggak usah, ya. Gak usah, biar di sini aja lah. Ini, wow, ini ada kuda hitam, tam tam, dan ada kuda belang, ya. Oke, kita akan coba. Itu ada sesuatu di sana, guys. Itu apa itu, ya? Bentar, kita akan coba ke sana, guys. Ini fix, ini bukan room. Ini masa ini? Masa ini pohon sih? Bentar, kita pakai ini dulu, guys. Kapal, ya. Yeay, kita pakai kapal. Santuy. Nah, ini kalau pakai kuda gimana nih? Apakah kudanya bisa naik kapal? Berasa kok nggak bisa, ya. Kita coba melewati sungai. Jadi kalau kita mau berpetualang, kita harus benar-benar prepare. Kalau enggak, parah. Dulu gue benar-benar nggak prepare. Ini ada ayam. Ini ada telur ayam di sini, guys. Kita ambil. Wow. Wah, zombie. Apaan zombinya bisa naik kapal? Kok zombinya bisa ikut naik kapal loh? Konyol banget, ya Tuhan. Kalo kira gue ekspres, ya. Kapal ekspres apa kira? Dikira zombinya gue kapal ekspres mungkin, ya. Oke, kita akan menelusuri sungai di sini. Kita akan cek, ya. Kita akan mencari-cari apakah ada sesuatu yang aneh. Hati-hati, ya, kita harus tidur dulu, guys. Oh, di sini ada lava. Gue menemukan lava di sini, guys. Jarang-jarang loh ada lava di sini. Oh, kita bentar-bentar. Kita pergi bubuk dulu lah. Mana kasur gue? Kita bubuk dulu, guys, karena sudah malam, ya. Kita harus main aman. Ini kita benar-benar jauh dari rumah, ya. Kita benar-benar jauh dari rumah nih. Ini ada gua di sini. Kita cek apakah ini gua kosong atau ada orangnya. Bentar. Kita cek. Wah, ini guanya. Wah, guanya menarik sih ini. Wow, gue mendengar zombie. Zombie ada di sini, guys. Lu ngapain? Atau gue yang masuk ke wilayah kamu, ya? Gue yang mengganggu mereka. Nah, kita harus hati-hati nih. Wow. Wow. Jangan sampai kita terjun ke bawah. Bentar, ini ada laba-laba. Laba-laba, ada kelelawar di sini. Pijakan. Wow. Zombie. Gila. Ada zombie di sini. Surprise, mami. Oh, kita sampai mana nih? Wow. 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 Kita menemukan apa nih, guys? Ini kok ada kayu di bawah, ya?
Wah, ini ada sesuatu yang aneh ini. Ini kayak markas gitu, guys. Bentar. Wah. Bentar. Jangan sampai kita tersesat ya. Kita akan kasih sesuatu di sini supaya kita bisa kembali ya. Ngeri sih. Wow, agak ngeri sini. Wow, ini tempat apaan nih? Buset. Bentar. Kita akan coba ke bawah, guys ya. Kita lihat apa yang bisa kita dapatkan di bawah. Hati-hati ya. Ada sesuatu di sini. Oke, kita bisa lewat sini nih. Bentar. Wow, ini tuh kayak anu sih, guys. Kayak ruang bawah tanah gitu sih. Ya enggak sih? Wow. Udah kayu nih, kayak tempat tinggal gitu, guys. Wow. Oh, gila. Kita bisa lewat sini enggak sih? Wow. Gue terjun ke bawah. Wow. Mengerikan, bentar. Wah, nyawa gue berkurang, guys. Sumpah, ini tempat apaan nih? Tempat apaan? Wah, ada creeper di sana, bentar. Gue tembak dulu creepernya. Jangan sampai dia meledos di sini, guys. Meledos deket gue, bisa mati gue. Mati lu. Oke, ini kita terjunnya terlalu rendah deh. Ya. Wow. Se agak berbahaya ini. Dan gue coba ke atas dulu ya. Oke. Okay. Kurang atas lagi enggak sih? Lagi gue coba. Bahaya banget, gila. Oh, ini tempat gue yang tadi nih. Oh, okay. Gue harus membuat jembatan ke sana, guys. Bentar. Berarti gue harus mencari pijakan, guys. Gue harus mencari pijakan supaya bisa ke sana. Apaan tuh? Ada yang mana gue? Wow. Tempat apa nih? Wah, ada yang mana gue, kampret. Gue diserang sama penduduknya. Wow, bentar. Wah, ini tempat apaan, sumpah. Benar-benar mencurigakan nih, guys. Apaan tuh? Spawner? Oh, ini gak bisa dibiarkan. Panah loh, ha? Oke. Spawner laba-laba sih, guys. Banyak banget jaring di sini. Harus hati-hati kita. Nanti kita akan coba turun ke bawah, guys. Kita akan cari kasih ini nih. Penerangan dulu. Pakai sir bisa nggak sih? Katanya sih disuruh potong pakai sir ya. Apa gue dibohongin ya? Sampai kapan nih hancurnya? Bisa kan? Ini dapet nggak sih? Kita nggak dapet, guys. Pakai sir nggak bisa. Katanya ada yang ngomong bisa pakai sir. Aduh, gue dipongin.
lumayan nih, wah ini pertualangan kita nih mendapatkan sesuatu yang berharga di sini. Gue nggak tahu nih tempat apaan. Wow, ini apaan nih? Bentar, gue selesaikan dulu nih. Oh, ini apaan nih? Wow, ada chest. Wow, ada real banyak banget. Ada enhance book. Wow, ada pumpkin seed. Mantap, saudara-saudara. Wow, ini gue hancurin dulu nih, bentar. Bisa gue hancurin nggak ini? Hey, gue dapat minecart. Nah, ini gue hancurin dulu nih. Wow. Kaget gue. Sumpah. Ada laba-laba. Ya. Laba-laba beracun. Wah, gue nggak bak susu. Wah, ini sarang laba-laba nih guys. Gue harus hati-hati nih guys. Parah nih. Parah nih, parah. Oke, kita, aku mendengar ada laba-laba di sekitarku sih. Ntar gue ambilin dulu nih iron ore-nya. Ini yang paling gawat nanti jalan pulangnya nih. Ada laba-laba di sini. Wow. Oh, bahaya. Kita berperang dengan laba-laba sih di sini. Ya, kita ambil chest-nya dulu. Wow. Udah berbanyak guys di sini. Oh, mantap. Terima kasih. Mohon maaf, gue ambilin semua ya. Gue ambilin semua nih. Sorry ya. Gue memang maling. Gue ambil semua nih realnya nih. Ada banyak banget nih. Oh my god. Gue mendengar ada laba-laba. Oh, di atas gue nih. Pasti nih, fix. Ada gue nih laba-labanya nih. Ya kita tunggu dulu guys. Wow. Gak payah nih, ini mulai full semua nih. Offense-nya gak usah diambil. Gue buang dulu offense-nya guys. Gue gak terlalu butuh offense, bisa gue buat di rumah. Yang jarang gue dapetin ya, kayak minecart dan apa lagi ya nih ya, activator rail ya. Gue belum pernah nyobain yang kayak itu guys. Ya gue belum mencoba teori-teori seperti itu. Jadi belum tahu gue untuk menggunakan apa namanya, kayak rail-rail gini ya. Wow. Ini full semua nih item gue. Oke. Kita akan lewat sini. Hey, laba-laba. Ampun. Laba-labanya beracun soalnya ini guys. Gak seperti laba-laba yang kita serang biasanya. Wah, ada spawner ternyata di sini. Ada spawner ternyata. Wah, gue masuk ke sarang laba-laba di sini. Wow, ada peti lagi di sini. Wow, gue menemukan peti lagi di sini guys. Gue menemukan peti lagi di sini. Hati-hati bentar. Wah, di sini bahaya sih. Wow. Hati-hati ya. Hati-hati kawan. Wow. Look at this man. Gue dapat melon juga guys di sini guys. I love melon. Nah, ini agak bahaya sih. Ih. Laba-laba beracun banyak banget. Bahaya. Mati kau. Benar, gue nampak dulu. Hei. Hei. Laba-laba banyak banget. Wow. Bentar gue makan deh. Bahaya. Kita udah masuk terlalu dalam nih guys. Bahaya gak ya kira-kira ya. Wow. Tualan kita. Wow, ada laba-laba di sini. Mati kau kena lava. Gak mati-mati.
banyak buat laba-labanya. Ih, gue jijik sama laba-laba. Ada air di sini, guys. Ih, mendengar jejak laba-laba banyak banget di sini. Ini kau. Gue hancurin sarang laba-labanya. Gue tak masuk terlalu jauh nih, guys, serius. Gue lupa jalan pulang, gue. Anjir. Gue cokok laba-laba. Wah, ini mengerikan nih. Bahaya. Wow, gue dapat rel sepur. Banyak banget ini sarang laba-labanya. Sampai full semua ini. Apaan sih? Salah gue apa gitu loh? Gue ambil semua nih rel sepurnya, ha? Gue maling semua nih rel sepurnya, lumayan. Oh, ada apa di sini nih? Hey, kau. Oh, ini petualangan kita cukup membahayakan ini ya. Kita lari. Ih, kaget gue. Nyata kelelawar. Oh, ini tak gue kasih tanda. Gue cuma muter doang nih badan nih. Oke. Gue lewat sini ya. Gue gak boleh tersesat nih, fix. Gue gak boleh tersesat, guys. Bahaya gue kalau sampai tersesat ini gue. Oke. Kita bisa ke atas gak ya? Oh, tuh. Lewat situ tuh. Ini lewat situ. Ada slime, guys, di sini. Ada slime. Ini gue ambil dulu nih. Sepurnya. Lumayan, sepurnya penting nih. Tuh, kalian bisa lihat di bawah tuh banyak banget laba-laba. Salah gue. Oke, ini gue kasih tanda dulu ya. Bisa-bisanya seperti itu ya. Laba-labanya ya. Bisa-bisanya loh lewat di samping gue, guys. Laba-labanya. Gue akan buat transport dari rumah gue ke anu sih, ke sini, arah sini, guys. Oh, ada zombie di sini. Zombie, kamu mau ngapain? Gue pedang lo. Sini kau. Slime. Hey. Wow, ini tepuk. Masih ada perjalanan ke bawah, guys. Wah, bentar. Wah, gue butuh persiapan lebih nih. Gue butuh persiapan lebih, guys. Gak bisa cuma gini doang, guys. Ini tuh kayak abandon gitu loh, guys. Tempat yang ditinggal gitu sih, guys. Ya gak sih? Kayak tempat yang ditinggal gitu gak sih? Bekas tempatnya siapa gitu gak sih? Ini. Wow. Gila, gue benar-benar menemukan ruang bawah tanah di sini. Keren banget. Ya, fix, gue mau balik dulu. Ada ini di sini soalnya. Bisa gue ambil dari sepurnya, lumayan. Banyak dari sepur soalnya di sini, guys. Wow. Ini sebenarnya kalau gue terjun bisa sih langsung sih. Cuma tapi naiknya agak susah. Ya lewat ini bisa sih, lewat air terjunnya bisa sih, guys. Nah, tapi nanti lah. Ya sini aja gue. Oke, Oke, kita ke atas dulu.
Okay. Hati-hati. Okay. Makasih dulu. Kita balik. Kita balik dulu. Gue mendapatkan tempat yang bagus di sini. Oke, rumah gue yang mana? Oh, di sana kelihatannya. Oh, rumah gue kurang gede ya, nggak kelihatan guys. Mana kalau gue punya sayap lebih enak lagi sih guys. Kalau gue punya sayap lebih enak lagi sih. Cukup untuk sekian untuk video kali ini ya. Kita sudah menemukan ruang bawah tanah dan kita sudah kembali dengan selamat. Next video gue mungkin akan cari-cari lagi yang ada di ruang bawah tanah guys ya. Kita akan cari tahu karena gue penasaran banget. Itu sebenarnya itu ruang bawah tanah siapa? Kalau kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Itu sebenarnya ruangnya siapa guys? Rahasianya siapa ya? Atau mungkin kalian juga baru tahu sekarang ya? Gue juga nggak tahu guys, karena gue juga baru main. Oke? Okay? Itu aja dari gue untuk hari ini. Jangan lupa subscribe tentunya dan like dan share ke teman-teman kalian dan juga semua like video. Salam markas gue dan bye-bye.